Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya, Wisnu Fitriana. Kali ini kita akan membahas tema merawat eksistensi diri dalam keluarga maupun masyarakat. Pada saat ini saya berada di Wihara Tanah Putih Semarang dan kita akan berjumpa dengan narasumber Yang Mulia Bante Dhammamitto. Baiklah pemirsa, mari kita menuju ruang Dhammasala. Pandemi Bante. Iya, terima kasih Bante. Pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada, saat ini kita telah berjumpa dengan narasumber kita, yaitu Yang Mulia Bante Dhammamitto. Apa kabar Bante? Sehat Bante? Sehat, baik. Ya, pada perbincangan kali ini kita akan membahas tema merawat eksistensi diri dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada Bante. Yang pertama yaitu alasan atau mengapa kita harus perlu merawat eksistensi diri dalam keluarga maupun masyarakat, Bante? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya menyapa kepada para pemirsa umat Buddha khususnya masyarakat pada umumnya terkait dengan eksistensi diri dalam masyarakat. Kita harus mempertimbangkan alasan-alasan. Nah, kenapa kita perlu merawat diri untuk tetap eksis dalam keluarga maupun masyarakat? Karena kita akan merasakan sebuah kebahagiaan, merasa senang ketika kita itu diterima, diperlakukan oleh orang lain, utamanya keluarga, utamanya masyarakat. Nah, hal ini bisa kita lihat bagaimana cara orang lain, keluarga atau masyarakat itu memperlakukan kita. Nah, tentu dalam kehidupan ini kita, keberadaan kita tidak terlepas dari sebuah penilaian. Mengapa kita diterima atau tidak, orang lain menilai apa yang ada dalam kita. Kalau kiranya orang lain itu bisa menilai secara positif yang ada dalam diri kita, mereka menerima keberadaan kita. Tetapi sebaliknya, kalau orang lain menilainya negatif atau cenderung sesuatu ada yang tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh orang lain, keluarga maupun masyarakat, tentu ini sangat berat untuk bisa menerima kehadiran kita, keberadaan kita. Nah, perlu kita ketahui, ketika kita itu bisa diterima oleh keluarga, oleh masyarakat, kita merasa nyaman. Demikian pula yang lain merasa nyaman. Sehingga pada akhirnya keakraban, persahabatan itu bisa terwujud dalam sebuah kehidupan bermasyarakat atau berkeluarga. Ya. Jadi rasa nyaman itu yang ingin kita miliki, sehingga kita juga ketemu dengan keluarga, masyarakat itu juga bisa saling melengkapi gitu ya Bante ya. Nah, sekarang bagaimana Bante untuk caranya agar kita dapat merawat eksistensi diri kita itu? Ya, untuk bagaimana cara merawat kita, nah saya ingin mengambil dari salah satu isi dari Anggutara Nikaya kelompok 4 tentang bagaimana kita itu merawat. Siapa mereka itu menilai kita? Apa yang dinilai? Dan sekarang apa yang perlu kita kerjakan? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, sebagai yang pertama adalah orang lain menilai kita itu berdasarkan
bentuk. Kalau saya menerjemahkan bentuk di sini adalah sebuah penampilan. Orang lain itu menilai kita dan akhirnya itu menerima kita dilihat dari cara berpenampilan kita. Kalau seseorang itu tentu harapannya penampilan yang sesuai. Nah, penampilan yang sesuai tentu sesuai yang diharapkan oleh keluarga, oleh masyarakat. Bagaimana adatnya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana umumnya. Nah, kalau dalam berpenampilan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi adatnya, umumnya, atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, tentu ini akan menjadikan nilai yang negatif. Nah, dalam hal ini saya mencontohkan penampilan-penampilan yang uraan. Nah, saya pikir kita tahu yang uraan itu yang seperti apa, yang tidak baik yang seperti apa, tentu yang tidak sesuai adat kebiasaan kita. Nah, oleh karena itu harapan kita bagaimana agar kita itu bisa diterima oleh orang lain, kita harus memperhatikan penampilan. Kita sudah dianggap dewasa, orang mengerti bagaimana cara itu menjaga, merawat kita berpenampilan agar bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini yang pertama yang perlu kita kerjakan. Nah, oleh karena itu saya lanjutkan lagi, ada istilah jangan neko-neko. Ya, artinya itu ya yang tidak berlebih-lebihan. Ya, yang kiranya bisa diterima oleh orang lain. Tapi dalam arti misalnya kita mengikuti tren penampilan saat ini gitu, asal masih selaras dengan adat istiadat gitu juga tidak masalah ya, Bandek? Atau gimana, Bandek? Tidak menjadi masalah selama tidak melewat dari batas-batas adat, batas-batas umumnya. Tidak ada larangan, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada salahnya kita itu mengikuti tren. Tetapi kita harus tahu batas-batasannya, umumnya itu seperti apa. Ya, kita bisa memodifikasi, membuat model, tetapi tidak keluar dari kebiasaan kita. Karena kalau kita itu tidak mengikuti tren pun, ini juga sesuatu yang kurang baik juga. Seakan-akan kita dipandang orang yang tidak mengikuti perkembangan. Nah, padahal dalam kehidupan sehari perkembangan dalam hal penampilan itu terus dimodifikasi. Tetapi ditekankan di sini yang bagaimana tetap bisa diterima oleh keluarga, oleh orang lain dalam masyarakat. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah orang itu menilai kita itu dari ucapan. Ucapan kita. Oleh karena itu saya mengajak kepada siapapun kita, hati-hati dalam hal menjaga omongan kita. Ya, jangan sampai kita menyakiti, jangan sampai kita membuat orang lain malas. Nah, saya ingin memberikan contoh ucapan yang tidak konsisten. Ini akan dipandang orang lain itu sangat-sangat rendah. Orang lain melihat kita akan rendah. Demikian pula kita juga melihat orang lain yang tidak konsisten dari apa yang diomongkan itu juga rendah. Nah, oleh itu harapannya adalah orang itu berbicara itu sesuai. Nah, sesuai dengan apa? Nah, kalau kita berbicara apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Termasuk kita kayak seperti membuat janji gitu ya, Bandek. Ya. Dan di sisi lain, orang itu tidak hanya sekedar pandai teori, pandai ngomong, tetapi juga dari perilakunya ini sesuai dengan apa yang kita omongkan. Nah, pada kenyataannya bahkan kita sadar atau tidak sadar kita kadang terjebak pada orang yang sok pintar. Nah, ngomong terus, tapi kita belum tentu bisa menyesuaikan perilaku kita. Jadi orang akan menilai kita itu lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia ketika perilaku yang kita lakukan sehari-hari itu sesuai dengan apa yang kita omongkan. Nah, dibalik
kita lihat lagi ketika bahasa umumnya yang sering kita dengar mincelang-mincelang gitu ya. Pagi bidangnya apa, siangnya beda. Nah itu akan membuat nilai kita ini turun. Dan orang yang memperhatikan kita pun juga jengah. Nah, apalagi kita ini sudah terbukti orang-orang yang suka berbohong, ya kan? Tidak. Nah, orang lain pun akan berhati-hati dengan kita. Kita pun sebaliknya juga akan berhati-hati dengan mereka yang serupa. Jadi orang lain akan cenderung menjaga jarak. Nah, sehingga akan terjadi sebuah kerenggangan, tidak terjadi sebuah keakraban, persahabatan karena hanya omongan kita. Jadi saya mengharapkan hati-hati dalam berucap. Ya. Ada makna lebih dalam lagi enggak Bante, selain misalnya kan itu kan kita kan dipercaya oleh orang gitu, ada makna lebih dalam lagi buat untuk diri kita sendiri terutama dalam ucapan itu. Ya. Misalnya tujuannya yang lebih baik lagi gitu, memang, ada Bante. Oh, kita itu bisa dipercaya atau tidak itu karena omongan kita. Ya. Ini seperti contohnya kita tidak konsisten, tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini yang mempengaruhi orang lain itu bisa menerima atau tidak, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Ini omongan itu kuncinya. Iya. Sehingga dalam kondisi yang orang yang dinilai rendah itu hanya membuat gelisah. Ya, karena di sekitar kita masih banyak orang untuk sulit berterus terang. Ya. Tapi masih mengedepankan rikuh pekiwuh. Ya, karena melihat siapa dia, siapa mereka, siapa senior atau junior. Memandang mereka itu siapa. Sehingga orang yang merasa sebagai orang yang bukan senior, bukan apa-apa, hanya bisa diam. Tapi diam di sini, diam dengan penuh ketidaksukaan. Hanya memendam. Nah, harapannya di sini adalah bagaimana untuk menjaga kita terbuka itu lebih baik. Ya kan? Apa yang kita pikirkan lebih baik kita bukakan agar orang lain pun juga ngerti. Nah, kalau keterbukaan itu bisa dikembangkan, bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak menimbulkan sebuah kecurigaan. Karena apa istilahnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu alangkah baik kita itu terbuka, sehingga orang lain pun bisa menerima kehadiran kita, sebaliknya menjaga keberadaan kita. Jadi tidak hanya berdasar ewoh pekewoh terus kita misalnya enggak sesuai dengan hati kita, kita iya aja gitu tuh sepertinya kurang bagus juga ya Mane. Kurang srek. Kurang srek ya Mane. Nah, selanjutnya yang saya sampaikan adalah tentang orang itu menilai kita dan akhirnya bisa menerima keberadaan kita itu karena melihat dari kesungguhan kita. Kerja keras kita, bagaimana kita itu melakukan, bagaimana kita bertindak. Ketika orang lain itu melihat, tidak mencerminkan, tidak menunjukkan kesungguhan, dalam ini kesungguhan hati. Nah, ini akan menjadi pertimbangan bagi orang lain atau juga kita untuk bisa lebih dekat, lebih akrab. Karena apa? Tentu orang yang tidak sungguh-sungguh ini akan membuat orang lain itu jengah, tidak suka. Apalagi kalau kita itu bekerja, kita mempunyai partner, mempunyai relasi dengan orang lain tetapi tidak menunjukkan kesungguhan, itu membuat orang lain tidak nyaman. Nah, lebih baik kalau kita itu ingin diterima kehadiran kita, keberadaan kita di keluarga atau dalam masyarakat, ya kita tunjukkan kesungguhan hati-hati, kesungguhan hati. Dalam kalau kita bekerja, bekerja sungguh-sungguh. Kita melakukan
sesuatu ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar pura-pura. Karena apa? Sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan hati ini akan memberikan sebuah hasil, hasil yang memuaskan. Nah, ketika hasil yang itu yang memuaskan tidak hanya diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain yang berhubungan dengan kita, relasi kita, partner kita. Kalau kita memiliki contohnya punya pekerjaan rumah dan itu merupakan menjadi tugas, ya kita kerjakan. Yang memperhatikan kita ini akan merasa senang dan menilai ini orang baik, ini orang rajin. Dilihat dari apa? Dari apa yang kita kerjakan, dilihat dari hasilnya. Nah, beda kalau kita mengerjakan sesuatu itu hanya pura-pura, hasilnya pun tidak memuaskan. Kenapa? Sekedarnya melakukan. Ini ya sangat berbahaya, iya. Kalau kita hanya sekedar melakukan. Tentu kita punya alasan, iya. Kenapa mereka itu sekedar sekedar melakukan. Ya bisa saja ini merupakan bentuk protes juga. Protes terhadap apa? Ya tidak sesuai dengan apa yang dia mau juga. Nah oleh karena itu kita juga bisa melihat, bisa merasakan apa yang dia mau. Nah, apa yang dia mau oleh orang lain, mereka pun juga mau mengerti apa yang dia mau oleh kita. Kalau seandainya sudah saling mengerti apa yang dia mau dan itu akan memenuhi harapannya, orang akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya kita tidak, sebagai contohnya saya sebagai seorang anak ketika harapannya ini bisa dipenuhi oleh orang tuanya, anak ini bisa memiliki kepercayaan sehingga sungguh-sungguh. Nah sebagai anak dalam hal ini belajar, yeah. Ketika apa yang diharapkan anak ini terpenuhi, anak-anak bisa sungguh-sungguh dalam belajar. Tetapi kalau tidak ada yang diharapkan, ya sekedar, ini hanya contoh kecil saja, yeah. Tapi di luar banyak contoh-contoh lain. Dan ini perlu ada yang kesungguhan hati. Kita diterima atau tidak, bagaimana kita sungguh-sungguh atau tidak dalam mengerjakan, dalam berucap di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Berarti misalnya kita mendapat satu tugas gitu, dari awal kita kan dari ucapan dulu gitu ya Bante, okay, saya mau kerjakan dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Misal kita dari awal sudah tidak serg itu, berarti dari awal sudah enggak menerima tugas itu gitu Bante, atau kita boleh menerima tapi karena kita enggak serg terus kita jalankan asal-asalan gitu juga ya akan lebih baik. Kalau menurut saya lebih terus terang, tidak sanggup, daripada hanya membebani, daripada hanya merusak suasana, daripada partner kita kecewa. Ini yang saya katakan tadi, lebih baik terbuka, iya. dari awal, daripada kita melakukan tetapi dengan penuh kebohongan. Itu justru itu membuat bencana, tidak hanya diri kita sendiri tetapi orang lain, partner kita, keluarga kita, masyarakat itu akan kecewa dengan kita. Begitu. Iya, iya. Nah, sebagai yang selanjutnya yang saya sampaikan adalah bagaimana orang itu bisa menerima kita ketika dinilai baik dari segi praktek dhamma. Kalau bahasa umumnya adalah praktek ajaran, ya. Iya, iya. Nah, jangan sampai kita ini hanya kelihatan rajin sembahyang, tapi kelakuannya tidak sesuai, tidak mencerminkan yeah. kita sebagai orang yang punya agama. Ini akan berbahaya. Di mana-mana orang akan melihat dari kesungguhan dari praktek ajaran yang kita ketahui. Nah, ini saya ingin mengulas yang di awal. Yeah. Kita sebagai umat diajak jangan hanya teori tapi praktek ini dikedepankan.
Nah, dalam drama pada disampaikan lebih baik tahu satu bait tapi dengan praktek sungguh-sungguh, yeah, daripada melakukan tahu teori tapi tidak praktek. Ya, kita praktek dalam hal ini berbuat baik dalam menjalankan keagamaan, tidak harus ditunjuk-tunjukkan orang lain kalau kita benar-benar sebagai orang yang beragama. Itu tidak perlu, tetapi orang lain akan melihat dengan sendirinya kalau kita benar-benar tulus dalam mengerjakan ajaran-ajaran yang kita pelajari. Nah, kiranya empat hal itu yang menjadi bahan pertimbangan orang itu menerima kita karena mereka menilai dari empat hal itu, sehingga kita layak diterima atau tidak, orang lain bisa diterima atau tidak, layak atau tidak, itu dari empat hal itu. Nah, oleh karena itu harapan saya, mari kita itu mengembangkan dari apa yang dinilai orang lain, sehingga kita bisa tetap eksis, kita tetap ada di dalam keluarga, dalam masyarakat, dan bukan menjadi orang yang tersingkirkan. Demikian. Iya, iya. Empat itu sebagai bagaimana kita merawat eksistensi itu, ya Bante. Lalu itu diperlukan pada saat kapan, Bante? Maksudnya kita itu harus jalankan itu secara kontinu atau latihan dulu dari misalnya penampilan dulu yang dirubah, terus ucapan, memperbaiki ucapan kita, lalu kita menjalankan tugas misalnya sebaik-baiknya, itu bisa di langsung harus latihan sedikit-sedikit, atau bagusnya tuh langsung semua kita kerjakan gitu, Bante? Karena kan mungkin agak sulit juga ya, Bante, misalnya kita biasanya misalnya berpakaian yang agak gimana gitu misalnya, lah terus merubah gitu kan mungkin agak sulit karena mungkin juga nggak sesuai dengan kepribadian kita gitu, Bante. Ya, baik. Ya. Untuk dalam hal ini memang tidak ada yang bisa kita kerjakan secara instan. Ya. Semua itu butuh waktu, semua butuh proses. Nah, oleh karena itu yang diharapkan gini, yang penting bagaimana kita mau latihan, melatih, sehingga menjadi kebiasaan dan membentuk karakter, membentuk budaya, sehingga kalau sudah tertanam, nah ini akan berjalan dengan baik dan tidak menjadi beban. Ya, memang untuk melakukan menjadi lebih baik itu memang perlu sebuah usaha yang sungguh-sungguh, sebuah perjuangan, sebuah proses. Ya, kalau tidak melihat demikian, ya tidak menjadi baik. Nah, oleh karena itu yang saya tekankan di sini adalah melihat ke depannya, melihat orang lain terhadap kita. Kalau orang kita kiranya itu sudah tidak peduli, keberadaan orang lain, ya ini sebagai bentuk kebodohan kita. Kenapa? Ini hanya menjerumuskan kita menjadi orang yang tidak layak di masyarakat. Tetapi orang yang butuh proses, mau belajar, nah ini akan menjadi bisa diterima oleh orang lain. Itu kan, ya, untuk hal seperti itu kan kita juga perlu dukungan dari luar, ya Bante, bukan hanya kita yang berlatih untuk melakukan ini. Nah, itu misalnya untuk kita yang berada di pihak luar, kita membantu orang-orang yang misalnya dari awal kurang dipercaya gitu kan, kita kan juga harus memberi kesempatan orang-orang seperti itu. Lah, itu gimana, Bante? Ini menarik sekali. Ya, iya. Memang kita memberi kesempatan itu sangat baik. Iya. Tetapi tidak selamanya kita memberikan kesempatan. Kesempatan itu hanya diberikan beberapa kali. Iya kan. Paling tidak kita memberi kesempatan orang lain berubah, orang lain menjadi baik. Dan memang kita tugas kita adalah mendampingi mereka, mengawasi kita untuk bisa bertingkah lebih baik. Nah, oleh karena itu, tetapi kalau kita ini kesempatan ini sudah diberikan, tetapi tidak menunjukkan
sikap-sikap yang berubah. Ya, kita sebagai orang, seorang pendamping, seorang pengawas, seorang yang menjadi senior, menjadi orang yang dianggap tua, ya tidak patut kalau kita mempertahankan mereka, ya kan? Karena apa? Hanya kita sendiri yang akan rugi. Kikit-kikit lebih masih banyak yang bisa kita urus daripada mengurusi hanya orang yang tidak bisa berubah. Belajar. Oh, ini hanya sebagai kesia-siaan. Iya. Ya, maaf Bante, karena keterbatasan waktu kita, mungkin bisa disimpulkan Bante untuk perbincangan kita pada kali ini. Ya. Baik. Pada pembahasan kali ini saya hanya menyimpulkan keberadaan kita itu perlu dipertahankan, perlu kita rawat, karena keberadaan kita tidak terlepas dari penilaian orang lain, menilai dan kita juga menilai, karena penilaian itu yang menjadi bahan pertimbangan kita itu layak atau tidak, dan apa yang perlu kita pertahankan yang menjadi bahan penilaian adalah kita harus menjaga yang namanya penampilan kita, menjaga ucapan kita, bagaimana kita berlatih keras, dan sebagai terakhir adalah bagaimana kita menunjukkan praktek dhamma. Praktek ini yang kiranya akan menjadi bahan pertimbangan, ya, sehingga kita tetap dijaga orang lain, diterima orang lain, sehingga terjadilah keakraban, persahabatan, disitulah kedamaian, kebahagiaan akan tercapai, ya Bante, ya. Ya. Baiklah pemirsa TVRI Jawa Tengah, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Wisnu Fitriana mohon pamit, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. TVRI Jawa Tengah, nguri-nguri budayi Jawa Tengah. Namo Buddhaya. Beragam ide inspiratif menghasilkan berbagai produk inovatif, mengajak Anda membuat karya keren dan kreatif. Di acara ini paten setiap Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.